Annyeong annyeong chinggudeul. Tumben juga tengah malam. Enggak. Cinta ini, maka izinkanlah aku mencintaimu. Sayang padamu. Di sana hujan enggak? Hujan. Tadi hujan banget. Untung bukan di pipi yang hujan. Iya. Kalian hujan enggak rumahnya? Di rumahnya hujan enggak maksudnya? Baru bangun. Enggak dong, aku habis kelas. Aku lagi suka lagu ini deh. Kalian harus. Sebenarnya aku semua orang punya tipe kesukaan masing-masing ya. Bentar ya. Maka izinkan salah. Tapi yang versi, aku suka sih versi yang biasanya, yang aslinya. Tapi aku juga lebih suka yang ini. Bentar. Jujurnya enak banget menurut aku sebenarnya. Enak banget guys, kayak kan kalau yang ini yang aslinya tuh kayak beat banget gitu kan, ngebeat banget. Kalau ini tuh kayak agak calm gitu loh, kayak tetap slay. Suara musik videonya jangan lupa ya, nanti ditonton. Oke. Gali dan Ratna yang ku mau kau untukku. Terus kemarin aku tuh nonton ini kan, aku nyari kayak bikin musik, bikin lirik gitu loh, kayak keren banget gitu loh, bisa reflect kan, ada ya kayak games. Jadi Kak Lale Ilmanino sama siapa ya kemarin, sama Kak Rizky Febian, kakak itu pada bikin kayak, jadi Kak Lale itu ngiringin pakai gitar, terus langsung kayak spontan bikin lirik gitu loh dari tema yang udah di iniin. Keren banget gak sih? Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa Gali dan Ratna yang ku mau kau untukku. Overthinking yuk. Enggak, jangan dong, ini masih pagi loh. Kita gak boleh overthinking. Lagi nge-spill MV nanti kah? Enggak. Enggak.
sedih kenapa? Hidupanku. Iya, ya maksudnya tuh masih pagi siang gitu loh. Yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Kalian pernah gak sih kepikiran kayak pengen bikin lirik gitu loh, kayak pengen bikin lirik atau bikin suatu hal? Jujurly aku lagi pengen banget, kayak nggak pengen banget sih, cuma kayak penasaran aja gitu, kayak penasaran aja. Mana ya, bikin lirik gitu loh, kayak orang-orang kok bisa ya keren banget gitu bikin lirik. Dari tadi aku udah bangun. Enggak on cam lu? Enggak, kan kita lagi enggak kelas. Menjalin cinta dari SMA, gali dan rata hidup setia abadi. Oh gali, oh Ratna, cintamu abadi. Duhai gali, duhai Ratna. Lapar gak? Lapar. Males sih makannya. Nobari berani bersuara. Udah keluar kah? Belum kan? Makan Pak Gepuk. apa sih? Ini nggak jelas laptopnya. Baru biru, baru biru. Wow, ada disco light. Thank you. Wah, ada ini juga. Ih, nggak jelas nih. Wah, kenapa nih? Ntar ya, guys. Terima kasih Kak Night Rider, Kak Damarmut, Kak Yogi Febrian. Thank you for gift-nya. Aku masih anak sekolah, satu SMA. Tentangku begitu. Bentar ya guys, aku mau di restart dulu.
begitu begini. Kalian suka lagu ini gak sih? Suara motor itu sema. Udah belum? Nah, udah, okay. Tapi kali ini malu jadinya. Aku masih anak sekolah satu SMA. Belum tepat aku begitu begini. Anak sekolah datang kemari. Dua atau tiga tahun lagi. Ini radio kah? Okay, aku kesini. Kamu kemana? I'm here. Apa-apaan nih? Apa-apanya yang apa? Hati ini malu jadinya. Kau masih anak sekolah. Lu suruhan SD atau SMP atau SMA? SMP gak sih? Karena jujur li ya, kalau menurut aku SMP tuh emang alay banget. Tapi momen terseru dalam hidup gitu loh. Iya gak sih? Iya gak sih guys? Mungkin karena aku setengah SMA udah masuk JKT kali ya, jadi kayak kurang dapat momen gitu loh, lebih momen ke JKT daripada SMA. Hah? Emang gak ada suaranya? Coba kalian refresh. Refreshing. Ada enggak sih andai aku bisa di sini? Andai aku bisa. Oh, andai dia tahu deh. Ada kan? Sedih banget lagunya. Gak apa-apa. Enak soalnya. Dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu. Ada kan? Ya coba pada keluar dulu deh. Masalahnya yang gak ada suaranya, aku gak bisa dengar suara aku juga. Ih, pacar kamu, ini pacar kita semua ya. Yang ngomong GWS berarti doain aku get wedding soon. Kalian, menurut kalian yang paling seru SMP, SD, SMA? Thank you Kak Damarmut. Thank you Kak Ewich juga. Kak Birarti. Wah. Yakin kan dia? SMA, SD, kenapa? Sama alasan dong, sama alasan. TK, soalnya cuma nyanyi. Iya sih. Cuma gak inget gak sih kayak TK tuh ngapain. Cuma bisa dikenang dengan foto. Siapa yang berani bully kamu? SMA, karena sisanya jadi korban bullying dulu.
Gak boleh ya guys, pembulian itu bukan suatu hal yang lumrah, bukan suatu yang hal yang keren. Awas aja ya, di sini ada yang pembuli. Kalau menurut ada yang mikir kayak, ih gue ngebully orang keren nih, enggak sama sekali, enggak banget. Mungkin biar ada orang kayak ngelabrak, ngebully itu kayak biar, ih gue keren nih, gue kakak kelas sih, gue anak keren nih, anak dandalan. Lo pikir lo keren? Kalau kuliah, aku udah selesai kuliahnya, harusnya ada satu lagi. Tapi kemarin tuh udah ada penggelas kan, kelas pengganti, jadi kayak udah nggak ada kelas lagi, jadi udah di rapel gitu. Iya Ulan, aku ingat kok kamu 2006 kan? 2006 kan? 2006 ya? Ilmu komunikasi kan ya? Iya. Semester berapa kamu? Semester 4. Sarjana komedi kamu ya, minta aku pites ya kamu ya. Udah makan belum? Belum nih, abis nggak tahu mau makan apa, bosan gitu loh. Pernah nggak sih kayak bosan aja gitu? Andai aku bisa, ya Allah pencet map. Enak kalau dipites. Kayak kutu dong. Kembali. Nanti deh ya, malaman ya, mungkin aku bakal showroom lagi. Pakai kamera. Ayo mau disuapin kah? No. No. No 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 no. Gojekin. Gak usah kak, gak apa-apa. Aku bisa beli kok. Kan aku tak punya hati. Mau disuapin apa masakin? Masakin. Kalian kalau misalnya punya pacar atau punya suami, dan nanti misalnya suami atau istri, kalian tipenya bakal yang cuek atau yang manja? Jauh banget ya ngomongnya. Gak apa, nanya aja. Yang cuek tapi perhatian, atau yang ngeliatin banget, aku manja, aku clingy gitu. Sundere tuh kayak gimana sih? Aku maunya yang mau sama aku. Iya dong, kalau yang gak mau sama kamu dipaksa ya gak mau orangnya. Malu-malu tapi sayang. Ih, asik banget. Sundere. Sundere kalau sepi. Sundere tuh gimana sih? Manja soalnya aku cuek. Lah. Aku tak punya hati. Yang galak-galak dikit.
Oh, kalau nantinya dingin kayak Kak Gita yang manja. Jadi pengennya manja atau apa? Ini Kak Nasron kan? Nasron ini, Knight Rider. Iya, yeah, oke okay. Sapa aku dong. Sapa doang nih, gak kenalan. Nanti aja kenalan kak di ini, di feed call bulan depan. Biar puas, kalau di sini kan banyak kan ya. Oh iya, bulan ini maksudnya. Apa tadi ada yang ini? Request. Ada yang tahu lagu ini enggak? Aku suka lagu ini. Bentar ya, Panah Asmara Antrian. Panah Asmara tuh siapa? Nyanyi Afgan. Oh, atau siapa tuh guys yang di bawah mentari? Kalau ditanya jadi guru apa, kamu mau jadi guru apa? Kan guru nggak cuma di sekolah ya. Aku pengen jadi guru dance atau enggak jadi guru musik. Hatiku. Tuh guys yang mau fit call bulan ini, cara fit call gimana kak? Ajarin ya anak-anak Lunarian. Tuh coba di kontak-kontak. Belum ada sih. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan. Lagi hello fit call sama lu. Isinya ketawa. Perjalanan. Kapan cover di YouTube? Official. Belum tahu ya. Dulu kangen. Aku juga kangen. Udah lama nih gak ketemu. Kuli-kuli apa yang manis, kulihat senyum manis. 7/10 kak. 7/10 deh. Boleh kangen kamu gak lu? Boleh. Lu udah dapet jadwal tour? Belum. Masih flu? Enggak. Lu Chunlo atau Jaemin? Chunlo. Tapi Jaemin juga suka.
tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Terima kasih Kak Ridwan. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh. BTW guys, kalian, oh ya itu dulu ya tadi ya, panas marah guys, lupa. Pernah palsuan dunia dari semua kepalsuan. Kak, lu dance bareng yuk. Ayo dance bareng. Dance apa? Dari semua kepalsuan dunia. Fit call tanggal berapa lu? Belum tahu. Nanti ya tunggu keluar aja. Apa sih pertanyaannya? Fansmu ada jadian-jadian di mana? Benar rasa di dada. Sejak kapan suka location? Enggak apa sih, kayak lagi pengen lagu-lagu lama gitu loh. Sudah katakan cinta. Wah, udah jadian emang. Tersenyum kepadaku. Aku bimbang kau buat. Kak Jess, terima kasih buat ini apa sih? Aku enggak tahu supaya ini apa, kayak teddy bear. Beruang kah? Beruang, beruang. Kepo, terima kasih buat beruangnya juga, teddy bear. Lo CKP atau lo centek? Centek kan gak tuh? CKP lah. Oh, cantik tuh cuma cantik, kalau cakep kan banyak ya. Oh, art competition, asik, keren-keren. Jadi milikku. Kok jadi bahan gibah sih ini di komen-komenku. Nanti yang lain gak ngerti guys, jangan gitu guys, kasihan yang lain gak ngerti. Gue gak pernah lihat lu manggung, makanya kak ke teater dong. Nanti atau enggak pas lagi tour. Kakak fans par ya atau gimana? Hai Karisma,
Minggu ini 2 show aku. Eh, udah keluar belum sih? Main ngasih tau aja. Tersenyum kepadaku. Aku 2 show, aku Session Girl dan RKC. Show 1. Aku gak tahu, jujur, sumpah aku belum dikasih tahu aku kemana. Turnya ke rumah aku mau gak? Kenakan dong kakaknya. Jadi milikku. Aku juga pengen turnya kayak ke Sumatera, terus keliling Indonesia tuh kayak keren banget gak sih guys? Iya, Banten gak ada. Lagu apa lagi ya guys? Oh iya, kebalik ya. Terke hati aku aja mau gak? Nope. Halo, aku boleh gabung gak? Boleh. Kenapa sih aku boleh gabung gak? Bahasanya gak tuh kayak lagi kerja kelompok tau. Oh ini deh. Jujur ini enak banget menurut aku ya. Minggu. Pengen nonton teater tapi aku di Kalimantan. Tunggu ya. Tunggu kita ke Kalimantan. Mungkin kita ke Kalimantan. Kalau kata Kak Gita, kita kenal kah? Lagu ini dipersembahkan untuk orang yang rasa sukanya bertepuk ya sebelah tangan. Kalimantan itu mantannya berapa? Bertepuk pramuka. Ku berkata pengen nonton teater tapi aku di Lampung. Wah, kamu dari Lampung. Teaternya di Jakarta, akunya di Medan. Sabar ya, siapa tahu kita nanti JKT48 bisa ke Medan, Kalimantan, ke Lampung. Ya enggak? Apa? Tarara. Transfer nyimak aja. Papua ada fans JKT48 gak sih? Ada lah pasti. Coba deh, kalian absen kalian dari mana guys? Hey 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 hey. Jangan ngobrol yang aneh-aneh di sini. Bye, okay. Bye bye Kak Nana. Wow, beragam ya. Makassar, Cirebon, Pekanbaru, Pagar Alam tuh ini kan Sumatera kan? Aku iya gak sih? Gimana ya? Mars hadir. Karet kuningan.
deket ya bos. Aduh ya Allah. Lalu sekarang di Makassar. Wow. Ini lagu Devano, Saturnus Jupiter. Ih makan, makan kan makin gak bener nih. Dari Serang, wow, hai. Pagar Ayu. Dari Medan, ada yang dari Medan gak tuh guys? Tuh bisa tuh mutualan. Mutualan tuh apa sih guys? Sebenarnya mutualan tuh kenalan gitu ya? Atau apa sih? Bentar ya. Pagar. Oh, pagar bagus kan cowok. Fallback-fallback kan. Oh. Wah, tunggu aku di Jakarta. Oke, aku tunggu di sini ya. Waka really thank you for teddy bear. Mungkin yang penting kau ada. Kamu jangan kemana-mana, aku di sini kok. Kamu mau kemana aku? Hari ini ya guys, musik video Berani Bersuara. Jangan lupa ditonton, oke? Nanti komennya bagus-bagus ya. Jangan komennya lulu turu. Bener-bener turu-turu. Jangan dong guys, nanti harus berani bersuara yang ditrendingin. Biar terus nanti kalian ini guys, kayak biar mereka seneng ya gak sih? Biar nanti JKT48 diundang lagi sama Kominfo, diajak kerja sama lagi. Lulu berani bersuara. Terserah deh. Bener ya orang-orang ini. Suka ku bertepuk harap yang tak ada. Rintian nada asmara ingin ku kembali. Aku pengen baca deh komen-komen ini berani bersuara. Oh my god. Oh my tips jadi tinggi. Aku juga tidak setinggi itu kok guys. Makanya kita ketemu. Ayo dong, kita ketemu. Tau gak sih guys, aku waktu kemarin malah gak jadi deh, nanti aja ceritanya. Menjadikan suatu hal yang tidak penting jadi premium. Sebel banget sumpah. Iya ini baru video lirik kok guys. Sangat menggambarkan era media sosial yuk.
guys, tetap konsisten dengan diri sendiri, jangan gampang menyerap informasi yang simpang siur dan gak jelas akarnya. Tutur kata dalam bermain sosial media juga harus tetap dijaga. Yuk bisa, yuk sama-sama. Bener banget. Awas jangan kau tertipu kata, kau bingung-bingung yang mana benar atau dusta. Kemarin kan ya ketemu lu lumayan tinggi. Makasih ya. Makasih ya. Thank you Kak Rija. Darumanya banyak banget. Bukan itu bukan bagian aku. Kita nonton lagi. Kita baca komen. Aku lagi baca komen yang lirik Berani Bersuara, guys. Lagunya bagus dan enak banget, easy listening, gak bosen-bosen dari malam sampai pagi diputar terus. Thank you. Bagus liriknya, maknanya dalam, terutama buat zaman now. Di zaman sosmed, hoax, komen atau postingan kebencian, sara dan lain-lain. Intinya harus bijak dalam perkataan dan toleransi. Mantap. Rundown setiap kata, gunakan hati. Hati-hati. Lu suka baca chat gak? Suka. Aku suka bacain karena kan kadang aku kayak minta saran, terus kayak ngeliat kalian, kamu jangan gini, kamu jangan gitu, lucu banget loh. Tips suara biar bagus, gak makan gorengan. Biar gak sakit tenggorokannya. Jangan minum es. Sebenarnya bukan jangan minum es juga sih, maksudnya kayak minum es. Iya benar sih, jangan minum es, tapi yang lebih parah itu jangan minum yang manis, biang gula gitu loh. Itu lebih parah soalnya. Intinya jangan minum biang gula. Mendoan enak, enak banget. Pengen donat kentang. Sebenarnya enggak sih, kayak ya udahlah. Kita nggak boleh menyiksa diri sendiri, guys. Kayak ya udah kalau mau makan makan aja, nggak apa-apa. Nana, hi. Janda. Oh, kenapa, ada apa? Ada gempa kah? Serius? Di mana? Makanlah tuh, makan benar, makanlah sebelum makan itu dilarang. Awas jangan kau tertipu kata, kau bingung-bingung yang mana benar atau dusta. Gunakan hatimu. Oh, di Sulawesi. Oh my god. Stay safe ya, guys. Jangan panik, okay? Jangan panik. Bentar ya, guys.
paling cakep di cita bersama. Cakap di cita. Keluar guys. Belum. Belum kok. Ya masih belum. Makan tinggal sana. Wah. Tapi katanya ada mau. Mau ada susulan lagi. Hati-hati ya guys. Asal bicara, makin cakap di cita bersama. Bicara bersama. Stay safe, guys. Hati-hati kalian semua juga. Oke, kita baca komen lagi aja ya. Kita menyelam dalam komentar. Vibesnya kayak lagu cinta, tapi ternyata lagu pesan penuh makna. Benar banget. Sekali dengar langsung suka, mantap. Mantap. Menurut kalian easy listening gitu gak? Wow. Wow. I love this song. Janganlah. Rootingnya berapa ya? Berapa ya? Gak tahu, aku udah lama gak ngukur. Lo ikutan dance challenge-nya dong. Iya dong. Nanti ya. Kau bingung-bingung yang mana barang apa rasa. Jujur seru banget sih bisa collab sama kakak-kakak yang lebih berpengalaman gitu, kayak wah keren banget. Keren banget sih menurut aku. Terus kakak-kakaknya baik semua guys. Kakak-kakak Laleumannya baik semua. Kakak-kakak staffnya juga baik-baik. Keren banget. Keren banget. Yuk bijak dalam berkomentar atau berpendapat di sosial media. Dadah. Aku pada pamit. Ya udah dadah. Jangan sambil dicas kalau lagi main HP. Atau kamu mah jangan weh. Kalau gak salah iya deh, full ciptain sama kakak-kakak lalu ini.
Padahal gue kurang suka lagu yang mengedukasi. Lebih suka Love Story, tapi jujur ini enak banget, perfect. Terima kasih ke kakak Lala Ilmanina yang udah membuat lagu seperti ini. Tingginya 1000. Enggak dong. Oke. Aku udahan dulu kali ya. Sekarang jam berapa sih? Jam 1. Tadi aku mulainya kapan? Ada kan di sini. Oh my god. Ah, coy. Niatnya sih nanti malam mau showroom video, tapi lihat nanti aja ya. Oke. Iklan aja nyuruh makan, masa gak makan? Oke, thank you ya guys sudah nonton showroom aku hari ini. Kali ini thank you buat Kak Night Rider. Ini Nasron kan? Thank you Nasron. Thank you Kak Damar. Thank you Kak Ewich. Thank you Kak Ipul. Thank you Kak Jess, Kak Billy. Thank you Kak Ridwan. Lucu banget Gino. Thank you Kak Yogi. Thank you Kak Birarti. Thank you Kak Bayu. Thank you Kak, gak ada namanya. Adanya kayak milk gitu kan sih, bukan ya. Ya udah Kak Miruku. Kak Deupi. Deupi. Thank you Kak Anif Moshe. Thank you Kak Solali. Bye. Berikan cinta pada dunia. Bye.